dalam guys. Ini udah diparut ya, ini singkongnya baru beli satu hari. Ini udah bongki, you know what's bongki? Bongki itu yang udah warnanya agak kecoklatan gitu, gak apa-apa. Ini ada 5 sendok tepung beras, 1 cup tepung terigu. Kita masukin jadi satu ya. Ini kalau yang bisa makan telur ya, itu dicampur sama telur satu. Ini aku tidak kasih telur ya guys. Ini ada bawang putih powder. Aduh, ini kukuku baru dipotongin, nggak bisa buka. Aku nggak ada ketumbar, ketumbar powdernya habis, so aku nggak kasih. Kita kasih 1 sendok teh ya. Nah, sini ada lada putih, kasih secukupnya saja. Paprika, paprika powder, aku nggak ada chili powder, so nggak apa-apa, kasih paprika. Satu setengah sendok teh ya. Kalau suka pedes kasih lebih. Pokoknya di itu ya, sesuaikan dengan kemampuan kita soal cabai. Nah di sini aku kasih 1 sendok teh, nggak ada lah setengah, chicken powder. Kalian boleh pakai Ajinomoto, Masako, apa saja boleh. Kasih garam. Ini aku nggak ada itu ya, daun bawang. Karena aku nggak ada bawang merah bubuk, so aku parut bawang merah. Kita uleni ya. Ini tadi pakai 3 siung bawang merah. Kita uleni, nanti kasih air sedikit. Cuci tangannya dulu ya guys. Jangan banyakkan air. Ini kalau ada daun bawang atau daun ketumbar ya, boleh dicincang dan kita masukin. Boleh juga dikasih cincangan daging, daging ayam, daging sapi, seperti itu. Kasih air sedikit. Sampai ini nanti kalau tepungnya udah bisa dibentuk gitu ya. So kita jangan kasih terlalu banyak air. Kita ulenin dulu. Oke, ini udah ready ya. Seperti ini. So kita kasih tepung.
Ini ada tepungnya ya. Oke, sudah jadi seperti ini, guys. Ini lupa tadi, udah selesai baru ingat kasih santan. Kalau dikasih ke santan, selain gurih, renyahnya pun juga dapat. Sekarang kita goreng. Guys, crispy, cepet banget matangnya. Jadi kayak gelek ya, you know? Tahu nggak gelek? Ini enak loh, sih. Crispy kan? Ini kalau itu bisa ditaburin itu ya, lada itu apa, cabai powder itu loh. Kalau yang suka gula boleh dikasih gula donat, itu enak lah ya.